Hei, aku tak tahu apa dah jadi kat diri aku ni. Ini rumah abangnya Prop dan abangnya Dudu kah? Disambungkan wayang yang tercabut dalam kepala si Robi tu je, bang. Penipu perlu dihapuskan. Tolong! Tolong! Dah terbakar! Dah terbakar! Hah, situ! Habislah! Habislah dah terbakar! Hah? Bobo Boy! Tolonglah makcik! Rumah raya makcik dah terbakar, nak! Jangan risau, makcik. Saya akan padamkan api tu. Tak payah, nak. Dah memang terpadam pun. Hah? Lah. Habis tu, makcik nak saya tolong apa ni? Ha, kau buatkan makcik reban ayam baru? Ha, orang ingat tak apa yang aku cakap tadi? Mestilah ingat, bos. Oh, ingat ya. 7.56 kita dekat mana? 7.56 pagi, kita akan berada di depan stesen minyak, bos. Kemudian, kita akan bergerak selama 41 saat ke lokasi kejadian. Dan kita akan tunggu waktu pertukaran pengawal keselamatan. Ha, bagus. Kau? Huh? Kau kena buat apa pula? Aku... aku buat tak tahu, bos. Tak tahu apa? Kau kena perhatikan pengurus bank lah. Betul. Aku akan perhatikan pengurus bank. Dijangkakan dia akan keluar dari kedai roti tepat pada pukul 8.03 pagi. Bagus, bagus. Lepas tu? Lepas tu kita serbulah, bos. Rompak duit dan larikan diri. Kita pergi shopping, beli baju, seluar, topeng, kain pelekat, buku latihan. Apa lagi, bos? Bos nak apa? Kan aku dah kata, kita tak boleh belanjakan duit tu selama 6 bulan. Kalau tak, polis akan dapat jejaki kita. Alah, lamanya. Sudah. Sekarang aku akan bagi nama samaran. Gunakan nama samaran ni semasa kita buat operasi ni. Faham? Kau, Rob. Kau, Robert. Dan aku, Roberto Santana. Roberto Santana tu nama betul, bos. Ya. Nama aku best kot. Betul tu, bos. Macam artis. Ichibos, bangun Ichibos. Ichibos, tahu tak hari ni hari apa? Hari ni hari Ahad lah. Jangan jauh aku tidur. Ichibos ni, hari ni kapal angkasa kita akan sampai. Betul lah! Boba Boy! Oh, Boba Boy! Kita orang ada berita gembira ni! Aku akan dapat balik kapal angkasa aku! Ha, bolehlah kita pergi jalan sama-sama dengan kapal angkasa lepas ni! Ha? Boleh atau ikut? Sejak bila Boba Boy jadi tua ni? Jadi tua apanya? Kita orang semua kena pakai topi Boba Boy ni! Tok Abah! Coklat tarik 1, coklat susu 3, coklat O 2! Siap. Wah. Semakin maju bisnes Tok Abah. Apa rahsianya? Tak ada rahsianya. Bobo Boy tu je dah makin popular sejak masuk TV. Tu yang ramai orang datang sini. Nak tengok Bobo Boy. Saya pun datang nak jumpa Bobo Boy. Mana dia? Dia sibuk. Makin popular. Makin ramai dah orang minta tolong. Alah. Dia tak ada lah ni. Tak ada. Ready? Born ready, bos! Bos. Akhirnya kita berjaya curi meter parking ni. Bos, dah ikat, bos. Ha, okey. Sekarang pergi ikat dekat jeep. Okey. Bos. Apa? Tu. Alamak!
Habislah. Kita ke plan B. Tapi kita mana ada plan B, bos? Kalau macam tu, kita ke plan C. Plan C? Cabut! Sembunyi dulu! Apa? Masuk dalam bank! Masuk! Roger! Dilaporkan ada percubaan merompak bank! Perhatian semua! Kami adalah perompak! Jangan apa-apakan kami! Tolonglah! Sembunyikan kami! Ada polis kami aku! Kat mana tempat yang paling selamat? Bilik kebal! Tempat tu paling selamat! Berikan kunci bilik kebal! Ya! Anda bersama saya, Ravi J. Chambol! Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Saya difahamkan. Satu kejadian rompakan bersenjata sedang berlaku di Bank Pulau Rintis. Serahkan diri kamu. Saya juga difahamkan pihak perompak telah mengambil tebusan. Dan salah satu tebusan itu adalah... saya sendiri! Tolong! Kita kena selamatkan diorang. Hubungi Bobo Boy! Cepat! Boboy, kau ada kat situ tak? Ha. Ada rompakan kat bank, Boboy. Apa? Rompakan bank? Saya pergi dulu, makcik. Bang Lora Bani bila nak siap? Esok. Habislah kita, bos. Habislah. Jangan risau. Ni bilik kebal. Tak ada siapa yang boleh masuk. Buka pintu ni. Alamak! Itu suara Bobo Boy. Buka cepat. Henti dia buka. Bobo Boy, tunggu. Abal kau ni? Abal! Abal apa, bos? Aku nak jumpa Bobo Boy. Nak minta autograf? Mari aku tengok sikit pen dengan gambar tu. Nah. Kenapa ni, bos? Kau nak Bobo Boy masuk dan belasah kita ke? Alamak, dia dah ketatkan semula pembuka pintu. Macam mana ni? Tapi, biar aku pecahkan pintu ni. Terangan! Mana boleh? Nanti tebusan kat dalam tu akan cedera. Betul juga. Haiya, sebelum buat sesuatu, fikirlah dulu. Ada akal gunalah. Kalau ada akal lah. Apa kau cuba cakap, ha? Sabar. Aku tahu siapa yang boleh selesaikan masalah ni tanpa keganasan dan kekerasan. Siapa? Dilahirkan di planet Atata 3. Anak ketiga dari tiga adik-beradik ni membuat mesin rumput laser pertamanya pada umur 2 tahun. Beliau telah menerima pelbagai anugerah, termasuklah anugerah tertinggi kebijaksanaan di Raja Maharaja, gelaran genius, pakar teknologi, pencetus revolusi dan kedegut tak hingat dunia. Bukanlah asing bagi diri beliau. Saya persembahkan hijib beliau. Tepuk tangan. Wah, memang terbaik. Terima kasih. Daharunya, tak sia-sia beliau berubah menjadi baik. Nah, kan? Saya yakin dengan kejenisan dan kepakaran teknologi beliau, beliau akan dapat membuka pintu ini. Weh, sudah. Cepat buka pintu ni. Sabar. Prop, bagi aku pemutar skru. Nah. Encik beliau. Wah, dia nak buka pintu tu dengan pemutar skru je. Genius! Saksikanlah! Tolong aku! Kuat lagi! Dia dapat buka pintu ni! Kau kekalkan macam ni! Baik, Encik Bos. Tutup balik! Tunggu! Aku dah cakap ni! Cakap apa? Aku tahu perasaan korang. Sebab dulu,
aku jahat macam korang juga. Huh? Aku merompak, mencuri, dan yang paling memalukan, memakai wifi jiran tanpa izin. Sama lah kita. Cepat. Wah, ini teknik jiwa ke jiwa ni. Mungkin desakan situasi menjadikan korang jahat. Mungkin desakan dan pengaruh rakan sebaya. Tetapi percayalah, jalan kebaikan masih terbuka luas untuk korang. Capailah tangan aku. Marilah bersama-sama kita kembali ke pangkal jalan. Insaflah! Tanganku tersepit! Sakit! Kenapa ni, bos? Jahat kau dan jahat kita orang lain. Kau dulu nak talut dan hancurkan bumi. Mana sama? Licik bos! Gopal, tukarkan pintu ni jadi jeli. Hah? Baik. Tukaran jeli. Berhenti! Kalau tak, aku akan ratih tangan adudu ni. Jangan! Berpatah tangan aku nanti! Aduh, macam mana ni? Tolong aku, Bobo Boy. Tolong! Tolong! Sabar, Ichi Boy. Sabar! Macam mana nak selamatkan adudu ni? Kan aku kata, kita serbu je guna kuasa kita. Tak bolehlah. Kau ni, kuasa kita ni bukan untuk kekerasan. Yalah, kena fikir keselamatan tebusan, Ma. Bagi aku sikit air, bro. Baik, Encik Bos. Tunggu kejap. Sirap limau ais. Tak mau limau, ya, bro? Baik, Encik Bos. Lah, sempat lagi. Nah, Encik Bos. Air. Ha, air. Ha? Kenapa kau ni? Aku dah dapat idea. Kita kena gunakan air. Air? Tak ada aircon? panasnya. Buka balik aircon. Kenapa, bos? Sedapnya ais sirap ni. Nikmatnya ais blended coklat strawberry ni. Panas ni, bos. Haus, bos. Haus. Tak boleh jadi ni. Aku tahu dia orang nak perkenakan kita. Okeylah tu, bos. Sedap juga kalau kena fresh orange ni. Woi, bukan perkena tu lah. Habis tu? Aku pasti diorang nak bagi kita haus. Dan bila kita minta air nanti, diorang akan minta kita tukar air dengan tebusan. Bijak. Lepas tu, mereka akan letak alat pendengar dekat air-air tu. Supaya mereka dapat tahu semua rancangan kita. Bagi aku ais coklat tu. Jangan. Wah, ambillah duit ni. Cepat. Banyaknya. Ini baru jual satu cawan. Kalau aku jual 10 cawan, 100 cawan, 1000 cawan, jadi jutawan lah. Hei! Lu pulang balik. Pulang. Alah. Dah terang-terang duit rompakan. Aku nak. Apa ni, bos? Tadi kata tak bagi ambil. Cepat sikit. Haus. Tak yalah gaduh-gaduh. Nah, ambil ni. Berapa ni? Free. Tak payah tukar dengan tebusan pun, bos. Tak payah. Tak ada pun alat pendengar. Kalau macam tu, aku nak air tu. Tu dan tu. Ha, boleh. Aku
Aku nak yang tu. Tu dan yang tu. Tamaknya. Tapi kurang manis ya. Jaga kesihatan. Boleh, boleh. Hai, dah macam hari usahawan kat sekolah. Macam mana sekarang ni, Bobo Boy? Dah banyak air kita bagi ni. Sekarang, kita tunggu. Sedapnya. Sedap betul. Menganya. Aku nak pergi bilik air. Tunggu aku. Aku pun. Mana bilik air kat dalam ni? Mana ada bilik air kat dalam bilik kebal? Apa? Sedia. Sedia. Aduh. Dah tak tahan ni, bos. Aduh. Macam mana ni? Tahan. Mana bilik air? Oh, bilik air. Sini. Ikut saya. Baik betul abang polis ni. Cepat. Sabar ya. Kat lokap nanti ada bilik air. Tidak! Bawalah betul-betul! Terbaik. Jayalah, Bobo Boy. Kau memang bijak. Terima kasih, Bobo Boy. Terima kasih semua. Yeay! Kita berjaya tumpaskan perompak. Begitulah kesudahan kes rompakan yang mengerikan di Bank Pulau Rintis. Bersama saya, salah seorang timbusan kes rompakan ini. Ya, Encik. Bagaimanakah perasaan Encik sewaktu menjadi tembusan? Saya rasa begitu sedih. Mengenangkan ibu bapa saya yang sangat sayangkan saya. Tak apa. Jangan sedih. Kini semua sudah selamat. Itulah. Saya mau berterima kasih kepada adik Bobo Boy dan kawan-kawan yang pandai mengendalikan situasi ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat hari. Sudah. Jadi, kesimpulannya, sepandai-pandai tupai yang pandai, pandai lagi Bobo Boy dan sahabat handai. Sehingga berjumpa lagi pada liputan akan datang. Saya, Ravi J. Jambol. Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Melaporkan untuk TV3, Polo 3. Kapal angkasa kita dah sampai! Kapal angkasa kau? Itu yang kita orang cari kau. Dah bagi tahu kita orang dah dapat semula kapal angkasa kita. Wah, terbaiklah. Bolehlah bawa aku jalan-jalan nanti. Mestilah, Bo. Ayo, apa tu? Saya kena balas dendam untuk Mama. Berani dia mencederakan Mama. Hai, bukan kau dah jadi jahat balik ke? Aku jadi jahat? Mana ada? Okey, mulakan. Akulah robot Mango. Aku dah mencuri koleksi yuran kelab matematik. Janganlah kamu. Anak-anak murid kebenaran. Bersedialah untuk melawan! Makan! Nasi goreng lagi! Dah! Bosan lah! Lah, bosan ke? Kenapa tak order lain? Boleh order lain ke? Mestilah boleh! Wah! Kalau macam tu, saya nak order ayam percik madu. Saya nak lontong sotong special. Teh tarik halia kurang manis, satu.
Saya nak burger, apam balik, si kencok, mi goreng. Burger tu mesti burger yang special tau. Siap dengan set air dan fries, okey? Okey, okey. Set dengan air dan fries. Nah. Eh? Apa ni? Kata boleh order. Memang boleh order. Tapi tak semestinya dapat. Hah? Selamat menjamu selera. Kenyangnya. Makanan. Lah, ada makanan lagi? Tadi kan dah bagi. Tapi ni pencuci mulut. Selamat menjamu selera. Ui, kek besar ni sebagai pencuci mulut. Apa sal dapat kek pula ni? Hari jadi bos ke? Hari jadi aku dah lepas tahun lepas. Eh, bos. Cuba tengok. Ada tulisan lah atas kek ni. Eh, bersedia pukul. Oi, belum sempat aku habis baca kau dah makan. Sorry, bos. Lapor. Apa tulisan dekat kek tadi? Bersedia pukul 3 pagi. 3 pagi? Ini mesti ada orang akan selamatkan kita ni. Hah? Ya ke? Tapi 3 pagi? Lamanya. Tak apa, bos. Kita akan menjaga sejarah bergila-gila. Ha, rancangan yang hebat. Bagus, bagus. Gila-gila konon. Wei, bangun. Hai, selamat malam. Hah? Ayu. Apa kau buat kat sini ya? Aku kat sini nak tolong korang lah. Tapi bukankah kau dah jadi baik? Kau kan geng Bobo Boy. Oh, maaflah. Aku dah sedar kesilapan aku. Aku dah kembali ke pangkal kejahatan. Dan kali ini, aku bertekad untuk membela orang-orang jahat sedunia. Yelah tu. Apa harga kebebasan kita orang ni? Oh, tak ada benda. Cuma, aku nak korang hapuskan Bobo Boy. Lengil dia sampai penyet. Hancurkan dia! Hei, kau gila ke? Bobo Boy tu superhero tau. Kita orang ni mana boleh lawan dia? Sebab itulah aku ada hadiah untuk korang. Saksikanlah! Wah! Siapa kau ni, ha? Berani kau rompak sekolah? Ha-ha, dah lah curi duit. Tianggul pun ambil. Oh, nak sangat ke Tianggul ni? Dah, ambil balik. Oh, kau nak lawan eh? Marilah. Sesakan Halilintar. Yeah! Bola perisai. Tak jalan pun. Huh? Apa? Halilintar slam. Dahsyatnya serangan Bobo Boy. Hah? Pedang patah? Okey. Tak ada kesan. Tak ada serangan yang boleh tembus perisai aku ni. Keras macam belian. Harga pun mahal macam berian. Gerudi Sapa! Bola perisai! Aku pun boleh putar juga. Putaran kesiling golek! Yeah.
Apakah? Rasakan, Bobot. Akhirnya kami dapat membalas dendam. Jojo lah, bos. Rasakan! Padan muka, Boboiboy! Ah, berapa ramai orang dalam robot tu? Lama, bos! Dia dah tahu siapa kita lah! Macam mana dia tahu kita tiga Rob? Tiga Rob? Perhatian semua! Kami adalah perompak! Eh, diorang lah yang cuba rompak bank hari tu. Kalau kau kenal siapa kita orang pun, apa gunanya? Kau masih tak boleh nak kalahkan robot panggung kita orang. Macam mana kau dapat lepaskan diri dari penjara, ha? Itulah kau tak tahu. Kita orang ada bos baru. Ha, dia lah yang sponsor kita orang robot panggung ni. Ha? Bos baru? Huh, nama dia? Oh, dia lah. Berhenti! Ha? Jangan kau apa-apa kan, kawan baikku? Eh, kenapa Dudu boleh keluar dulu, cikgu? Yelah, dia dah siap jawab soalan. Bukan macam kamu. Kejap-kejap tengok luar. Kejap-kejap tengok luar. Sudah. Masa tinggal 5 minit sahaja lagi. Halilintar, kau tak apa-apa ke? Adik, sakitlah. Berani. Berani betul kau serang kawan baik aku. Wahai alien yang kami tidak kenali dan kami tidak pernah jumpa semalam. Jika kau kawan Boboiboy, kami akan belasah kau juga. Marilah! Ya! Aduh! Aduh! Berhenti! Rasakan, wahai robot Durjana! Aduh, parah betul serangan kau ni. Eh, apa sah senang sangat? Nampaknya, aku tak ada pilihan lain. Serangan lidah panggung! Hai, maafkan aku, Boboiboy. Aku tak dapat nak kalahkan dia. 3, 2, 1, prit-prit. Ujian sudah tamat. Ayo, hapuskan robot tenggiling guling tu. Jom semua. Alamak, macam mana ni, bos? Makin ramai kita kena lawan ni, bos. Seperti yang dijangka. Kita ke fasa kedua. Hei! Berani kau? Berani kau buat kacau kat sekolah kita orang? Ha, habis semua tiang gol dengan duit yuran kau kebas. Kalau kita orang salah jawab tadi, jagalah kau. Ui, karangnya. Kau memang silaplah cari pasal kat sekolah kita orang. Serangan. Acau! Apa benda ni? Acau! Huh? Apa? Apa jadi ni? Yee! Hodohnya! Aduh! Pedihnya mata aku! Aduh! Acau! Pedihnya mata aku! Boboiboy! Jangan kau nangis, Boboiboy! Aku ada di sini! Mana ada aku nangis? Mata aku pedih lah! Janganlah malu nak mengaku, Boboiboy! Ameh-ameh, aku lapkan air mata kau! Patutlah kita orang nangis. Gelakkan kau memang hodoh betul. Apa kau kata? Kau ni siapa pula? Nama patik adalah Raksasa Pahlawan. Dan kami
adalah ahli kumpulan gerombolan kejahatan. Kumpulan gerombolan kejahatan? Kumpulan gerombolan kejahatan yang diketuai oleh Komander Toto. Nampaknya semua dah hampir siap. Sekarang kita hanya perlukan beberapa barang terakhir. Tepian pedang halilintar, cebisan hoverboard, tempel tanah gempa. Cap jari Boboiboy, rambut Boboiboy dan air mata Boboiboy. Tapi macam mana kita nak dapatkan air mata Boboiboy? Aku tahu. Kita gunakan buku 1001 Kisah Sedih Lagi Menyedihkan. Dengan cerita seperti cinta buta huruf dan tangisan tanpa gaji. Ianya pasti akan membuatkan Boboiboy menangis tak henti-henti. Jatuh! Cara tak boleh pakai. Aku ada cara yang lagi berkesan. Cara apa, Encik Bos? Kita gunakan bawang! Bawang? Ya! Yeah. Tengok! Rasakanlah! Gelombang bawang! Busuknya mulut si bawang ni. Apa kamu gosok gigi dengan sampah ke, ha? Nasib baik kita orang selamat dalam robot ni. Macam mana nak lawan ni? Tak ada sesiapa yang boleh menahan serangan pati ini. Rasakan ni! Bawang! Hoi! Hang bawang! Ha? Apa mungkin? Kenapa tak ada kesan ni? Saya hari-hari tolong Mama potong bawang. Sudah kebal, Ma. Potong bawang? Yelah, kalau potong bawang, kena tutup hidung, bukan tutup mata. Barulah kurang menangis. Oh, patutlah si Yadudu ni tak ada kesan. Dia tak ada hidung rupanya. Jadi ni pun dah biasa potong bawang? Taklah, saya lumatkan bawang je. Apa? Lumatkan? Yelah, untuk buat biskut. Patutlah tak sedap. Serang dia! Inilah akibat mengganggu ujian kami. Serangan Combo Y and Y! Graviti Pembayar! Larian Lazo! Serangan Combo Laju dan Padu! Kamu mengkorakkan semua jualan kami. Terima kasih, sahabat. Lilitan Lida! Serangan paya! Jaya! Jaya! Ying! Jaga kau si cacap! Kulingan penggilis! Harimau Paya! Halai dia! Aku suruh kau seranglah! Bukan lari! Tak boleh pakai. Ya, aku je yang uruskan. Serangan ke dalam bawang! Apa ni? Aura bawang maksimal! Pedihnya! Tolong! Macam mana kita nak lawan dia ni? Kuat betul aura dia. Boboiboy, mari sini! Nampaknya korang tak mampu melawan kita orang. Jangan cepat sangat gelak.
pergi pura, wahai Tuan Amba. Bapa Boy, kuasa tiga. Golub tanah. Okey, siap. Setakat golub. Serah! Gerakan combo geruni Halilita dan Taufan. Ya! Tolong apa wak? Tolong! Ronan, gerakan balang! Tukaran angin ri. Pisang takkan berbuah dua kali. Aku dah tahu kelemahan kau. Aku mana ada kelemahan? Biar aku persembahkan. Makcik kantin. Ha, mana stok bawang setahun yang kau kata tu? Jangan makan aku! Cepat! Jangan tinggalkan kita orang! Woi, kau serangkan! Apa kau pati? Pati terpaksa! Nak pergi mana tu, Bang Bawang? Sekali! Bukan padu! Aduh, pedihnya mataku, bos! Kita dah kalah! Terbaik. Tanya, Boboiboy. Tanya. Ha, high five! High five! Rasakan kacau kita orang lagi? Aku dah dapat cap jari, Boboiboy. Aduh. Tak lama lagi. Kau akan aku hapuskan, Boboiboy! Saksikanlah Boboiboy Bot! Boboiboy! Izinkan saya persembahkan hero sebenar! Aku, Boboiboy, senyum membantu. Kau jangan cederakan penduduk di sini lagi. Kenapa? Kenapa tak hapuskan kau je? Aku cuma nak tunjukkan Boboiboy ni bukan berbahaya macam kau. Aku ni memang membahayakan orang lain. Ronda satu ke pusat satu. Geng tiga rob dikesan di pinggir bandar. Roger Ronda satu. Apa yang dirompak kali ni? Mereka baru saja melakukan rompakan pada semua gerabah-gerabah di bandar ni. Hilo, burger satu ke pusat satu. Tolonglah dapatkan burger-burger saya balik. Lazatnya double cheese ni. Kenapa kita rompak kedai burger, bos? Kenapa tak rompak duit? Duit mana boleh makan? Burger boleh makan. Betul, bos. Sudah. Laju lagi. Susah, bos. Injen robot ni dah tak stabil lepas kena belasah dengan Boboiboy hari tu. Pulangkan burger-burger tu semua. Boboiboy? Alamak. Habislah kita. Makan kasi habis. Macam mana ni, bos? Gunakan kuasa kelajuan maksima. Mana boleh, bos? Meletup robot ni nanti. Ikut je lah cakap aku. Yeesh. Boboiboy Halilinta. Gerakan gila. Dia dah terlepas, bos! Bijak, bos ni. Aku ni memanglah bijak. Nama pun bos, kan? Jom kita gerak.
Cabut! Kejar dia! Kejar! Ronda satu ke pusat satu. Tiga Rob sedang menuju ke sana. Ha! Jaya lah, bos! Kita dah hampir keluar ke, eh? Siapa orang kat tengah-tengah jalan tu? Itu Adudu! Koko mana Koko? Ha? Apa salah halang kita pula? Bukan kita satu geng ke? Ha-ha, bukan dia ke yang suruh kita rompak pagi tadi? Berhenti, wahai robot Durjana! Apa? Durjana? Nampaknya dia! Dia tak habis-habis nak pergunakan kita je! Lanyak dia! Woi! Superboy Abi! Bola Api 2.0! Yeay! Terima kasih Adudu dan Boboy Bob. Ui, canggih betul robot ni. Hebat betul zaman sekarang. Berani kau gunakan kita orang, Adudu? Hei, tangkap Adudu tu! Dia tu jahat! Baru nak sampai! Lambat betul! Hah? Dia orang dah kena tangkap ke? Manusia Boboiboy ni memang lembab. Apa kau cakap? Sabar! Takkan kau nak tukar jadi Boboiboy api kot? Meletup harum biru porak beranda bandar ni kah? Tuan, sudah tiba masanya kita balik ke markas. Oh ya, yeah, betul. Selamat tinggal Boboiboy. Jangan lambat terhege-hege lagi ya. Hei. La. Harum wangi cantik berseri. Siap juga akhirnya. Ish, kotornya. Kan aku dah suruh kau bersihkan bilik ni tadi. Dah bersih dah tadi. Tetapi jangan risau Tuan Adudu. Biar aku uruskan. Wah, kau ni memang robot terbaik aku. Terima kasih Tuan Adudu. Tetali jadi ni, aku kena cari cara nak ambil hati Encik Bos. Komputer, tunjukkan aku rating populariti Boboiboy Bot dan bandingkan dengan Boboiboy. Baik Encik Bos. Beres, Encik Bos. Ratings menunjukkan populariti Boboiboy Bot sudah meningkat. Tetapi, orang ramai masih lagi tegang dan suka pada Boboiboy. Nampaknya, kita kena tingkatkan usaha dan tolong lagi ramai orang. Biar sampai semua orang lagi sukakan Boboiboy Bot. Encik Bos, Boboiboy Bot. Sila minum air aku buat ni. Yeah, terima kasih. Boboiboy Bot mana minum air? Itu pun tak tahu ke? Ish, kau nak sabotaj dia ke? Maaf, Encik Bos. Sudahlah, jom Boboiboy Bot. Kita pergi cari orang untuk ditolong. Ayo Tuan Bos. Tunggulah kau Boboiboy. Rancangan jahat aku pasti akan berjaya. Boboiboy Bot ni akan jadi lagi baik dari kau. Tak sabar kebenaran nak mulakan kelas pendidikan jasmani ni semula. Cikgu! Pocok jasmani rohani! Hai, kamu rupanya Boboiboy. Apa yang kamu buat kat sini, ha? Saya nak minta maaf atas kebakaran kat sekolah hari tu. Tak apa. Cikgu faham. Kamu tak sengaja kan? Yang penting, kamu takkan buat lagi. Kamu memang takkan buat lagi kan? Kan? Tak cikgu. Bagus. Ha, sekarang tolong ke tepi. Jangan nak menyemak. Cikgu nak masuk store ni. Biar saya tolong cikgu.
Saya yang rosakkan star sukan ni hari tu. Sungguh mulia betul anak murid cikgu ni. Tapi dah tak perlu. Dah ada orang yang nak tolong cikgu dah. Hah? Siapa? Encik Cikgu Papa Zola. Saya sudah baiki dan memperbarui star sukan kebenaran. Saksikanlah. Inilah star sukan idaman kebenaran. Macam hebat tak Boboiboy bot ni? Apa kau buat kat sini, ha? Aku? Kan aku dah cakap. Aku dan Boboiboy bot sedang menyediakan khidmat superhero Boboiboy bot. Betul tak, Boboiboy bot? Sila telefon 1-800-BOBOIBOY untuk dapatkan bantuan. Anda perlukan bantuan saya, Boboiboy? Siapa nak bantuan kau, ha? Cemburu ke? Aku tahulah populariti kau dah semakin jatuh semenjak ada Boboiboy bot ni. Ish, bila masa, ha? Tak percaya? Tengoklah ni. Mengikut data ni, orang ramai lagi sukakan Boboiboy bot dari kau. Dia adalah superhero yang lagi popular dan lebih terbaik dari kau. Benar tu, tuan. Memang terbaik. Ish, kau ni memang saja. Jangan bergaduh. Nanti terbakar satu sekolah ni, oi. Tanya. Kau dah lupa ke apa kuasa api kau buat hari tu? Cikgu rasa masalah kamu berdua ni boleh diselesaikan dengan cara yang lebih berhemat. Cara apa, cikgu? Kita adakan pertandingan PPPPR! Pertandingan Populariti Perwira Pulau Rintis! Hah? Apa benda tu? Macam ni. Setiap kali Boboiboy atau Boboiboy buat ni menolong orang, mereka akan diberikan markah. Dalam tempoh seminggu, kita akan tengok siapa yang lagi popular. Ini masuk TV tu ni, tahu? Kalau saya kalah, cikgu, macam mana? Jangan risau, wahai anak muridku. Dah tentulah kamu akan menang. Saya kat sinilah, cikgu. Salah ke? Maaf. Rupa kamu berdua ni nampak sama aje. Mana sama, cikgu? Bagus! Aku suka pertandingan ni. Kita orang akan dapat kemenangan yang mudah. Benar tu, tuan. Ha, 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 ha. 2.0. Jom, Boboiboy. Kita pergi tolong orang ramai. Aku kena berusaha. Boboiboy, apa pasal kamu tak ikut tuan kamu tu? Saya Boboiboy lah, cikgu. Selamat datang ke PPPPR, Pertandingan Populariti Perwira Pulau Rintis. Bersama saya adalah Cikgu Papa Zola selaku... Dina Mama, Kanda Papa masuk TV. Glamour, oi. Wah, hebatnya Kanda. Sabarlah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita sekarang berada di garisan permulaan di mana Boboiboy dan Boboibot sudah bersedia untuk memulakan pertandingan ini. Mari kita lihat siapa yang lebih popular. Prit-prit! Pertandingan PPPPR bermula! Boboiboy Halilintar! Nampaknya Boboiboy menolong memadam papan putih. 20 markah. Boboiboy menolong memadam 5 papan putih. Mengelap tingkap serta membersihkan rak buku. 50 markah. Wow! Boboiboy menggunakan kuasanya untuk membersihkan bilik darjah dalam sekelip mata. 30 markah. Tengok tu, Boboiboy menyedut ke semua sampah dan bersihkan satu sekolah serta sekolah menengah sebelah ni, ha. 60 markah. Boboiboy kuasa 3. Boboiboy menggunakan kuasa 3 untuk menolong makcik kantin. 50 markah. Boboiboy menggunakan kuasa 3 untuk menolong makcik kantin, pakcik kantin dan anak kantin. 150 markah. Boboiboy tolong makcik lintas jalan. Boboiboy membuat jejantas untuk kesemua orang melintas. Boboiboy menyelamatkan kucing. Boboiboy menyelamatkan ikan paus yang hampir pupus. Ya, sudah seminggu kita menunggu keputusan PPPPR ini. Bersama saya adalah Cikgu Papa Zola, pengadil untuk pertandingan populariti Perwira Pulau Rintis ini. Saya pasti ramai yang ingin mengetahui keputusan...
Ya, keputusannya sudah ada di tangan saya. Dan pemenang pertandingan populariti pewira Pulau Rintis musim pertama ini jatuh kepada... Drum roll, please! Boboy! Bot! Hore! Tarantinia! Mari! Mari, amigama! Ini anak murid baru saya ni. Yang dah lama tu, tak tahu ke mana dah. Ponting agaknya. Hei, Cikgu Papa pun dah lagi suka pada Boboy Bot. Eh? Boboy, Boboy! Kau tengok TV tak tadi, Boboy? Ya, mestilah tengok. Boboy Bot tu lagi popular daripada kau lah. Yelah, nak buat macam mana? Ha, apa kata kau datang sini, Gopal? Boleh kita hiburkan hati main game sama-sama ke? Main game? Kenapa? Kau ada hal ke? Tak adalah. Aku belum siap kerja sekolah. Selamat petang, Tuan. Eh? Siapa tu? Tak ada siapa. Itu hanya... Saya Boboy Bot. Sedia membantu. Kenapa dia ada kat rumah kau, ha? Bukan aku, Boboy. Apa aku yang panggil dia? Tuan Gopal, saya sudah siap membaiki bumbu rumah. Tuan perlukan bantuan saya untuk menyiapkan kerja sekolah? Ha? Kerja sekolah pun kau boleh tolong? Tiada masalah. Kerja sekolah 2.0! Sabar. Aku tanya je. Sudahlah kau, Gopal. Tunggu, Boboy! Mungkin memang betul kot. Boboy Bot memang superhero yang lagi terbaik dari aku. Boboy! Terima kasih, Boboy Bot. Bumbung rumah saya surat elok dan cantik sekali. Ayoyo, apa pasal kasih lubang ini bumbung? Sama-sama. Saya juga sudah menyiapkan. Hei, kenapa kamu ni? Tak ada apa-apa. Mulut dia ada kesan comot tadi. Tuan perlukan apa-apa lagi? Itu saja buat masa ni. Baiklah. Kalau macam tu, saya minta izin balik dulu. Kamu ni memang terbaiklah. Memberi khidmat bantuan percuma pada penduduk di sini. Percuma? Khidmat saya bukan percuma. Semuanya berbayar. Ini bilnya, Tuan. Hey, apa ni? Tak pernah cakap pun kena bayar. Tak hanya ini dah peras ugut. Kita orang takkan bayar kau. Tak nak bayar, ya? Boleh. Bot api! Makanlah, Boboiboy. Tak payahlah sedih, Boboiboy. Macam mana aku tak sedih, Ocho Bot? Semua orang dah lagi suka pada Boboiboy Bot. Semua dah lupakan aku. Gopal pun sama. Apa dia, Gopal? Tolong, Boboiboy! Boboiboy dah jadi jahat! Apa dia buat? Dia paksa kita orang bayar untuk khidmat superhero dia. Bila kita orang tak nak, dia terus tembak bumbung kita orang dan bakar buku sekolah aku. Habislah. Cikgu Papa mesti marah esok. Yeesh. Boboiboy! Kenapa dengan korang semua? Aduh! Dia dah tunjukkan ajakan sebenarnya! Dia dah Boboiboy tengah paksa orang bayar untuk khidmat superhero dia orang tu! Siapa yang tak nak bayar, dia hukum dia orang. Tengok ni! Halo, Adudu, Boboy Bot. Apa khabar kamu? Oh, khabar baik. Boleh kami bantu memotong rumput ni? Hai, tak apalah, tak perlu. Sudah mau selesai. Adik! Tapi, kami nak bantu paksa juga. Karis petik 2.0! Siap! Upah ikhlas potong rumput ni hanya RM1,000. Haiya, potong rumput pun RM1,000 kah? Bayar! Atau terima padahnya. Siap juga buat scan kalinya. Makcik, boleh kami bantu? Tak apalah nak. Dah siap dah pun. Mana siapnya, makcik? Okey. Apa kau buat ni, nak? Tak apa, makcik. Kami boleh bina semula. Boboiboy kuasa 3! Bantuan tulus ikhlas membuat reben ayam ni hanyalah RM3,000 sahaja. Apa? Bantuan sambut pengsan tambahan RM1,500. Yeesh, dagak dah Dudu tu ada niat jahat. Kau kena hentikan ni, Boboy. Kau seorang je boleh kalahkan Boboy Bot. Tetapi Boboy Bot tu macam tak ada kelemahan.
Kalau aku pergi sekarang pun, dia akan terus belas aku je. Macam mana ni ya? Mungkin saya boleh bantu. Selamat petang. Kamu mungkin tak kenal saya, tetapi saya kenal kamu, Bobo Boy. Nama saya adalah Mr. Sabotage Hobby. Kita orang tahu kau pro pula. Alamak, macam mana kau tahu ni aku? Misai aku ni tak cukup panjang ke? Jelas lagi nyata kot. Apa kau nak, ha? Aku datang nak berikan maklumat. Maklumat apa? Maklumat cara nak kalahkan Boboy Boy. Beratur, sila beratur ya. Terima kasih. Yeah, bagus. Bagus. Bayar lagi. Bayar. Kayolah aku. Kayo. Boy, Adudu. Boboy, kau ni dah tersesat ke apa? Hentikan perbuatan terkutuk korang ni. Buat apa kita orang nak hentikan? Betul tu tuan, kita sedang berseronok. Memang terbaik. Hentikan aku kata. Marah nampak. Tatutnya tidur. Apa kata kalau kau buat aku berhenti, ha? Kau ni memang nak kena. Aku nak kena. Hei, kau dah lupa ke kau kena belasah dengan boy-boy hari tu, ha? Itu dulu, Adudu. Sekarang aku dah ada. Kuasa Boboiboy air! Anda bersama saya, Ravi J. Chambol. Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Kita sekarang berada betul-betul di belakang kenderaan suspek, perompak dengan topi bersiri. Tak boleh jadi, Nio Chobot. Aku kena tangkap perompak tu. Tapi, kau dah janji, Bobo. Kau tunggu kat pondok bas. Nanti aku datang. Hiya! Ronda 1 ke ronda 2, suspek menuju ke bandar mengikut jalan utama. Dipercayai suspek telah membawa bersama seorang. Nampaknya kejahatan memerlukan pembelaan kita. Apa dia buat tu, tuan? Ya! Apa cara, Rocky? Rule of death, composition check. Jangan mula dah masuk, Campbell. Okey. Ya! Sekarang kita bersama Ijin Merompak. Saya pasti ramai yang mau mengetahuinya. Kenapa Ijin Merompak kedai Dobi? Senyum, bos, senyum. Masuk TV ni. Kampung tengok ni. Berhentikan kejahat. Berhenti sekarang. Pegang kuat-kuat, bos. Pasukan Super Jaya Jiro-Jiro telah muncul. Kepada siapa yang tidak tahu, inilah dia pasukan yang menjadi tulang belakang penyokong aktiviti-aktiviti jahat penjenayah. Kamilah, kawan kejahatan. Kenalan kenakalan. Kau lagi ada dulu. Tepi. Go, 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 boy. Go, the job, go.
Pergilah sahabat jahatku, pergi! Hai! Ganti balik sayur-sayur aku! Kejarnya, Nek! Kejarnya! Buang masa. Ini adalah amaran terakhir. Berhenti sekarang! Ha ha!